Kurang 2,2. Terima kasih. Berapa tadi, Bi? 6,8. Terus? 64,5 tingginya, panjang 64 cm. Jadi kalau lingkar kepalanya berapa tadi? 40. Dan kita lihat udah berapa. Pipinya berapa? Pipinya diukur gak sih? Siapa ini melek? Halo, good morning. Ini sekarang jam 5 subuh. Are you gonna drink this? Ya kalau kehausan banget ya mau. Kayak kotor tuh. Welcome to Bali. Gimana first flight-nya Arvelo?
berhasil loh, aku cuma nangis di awal doang. Tapi aku mau kasih tahu rahasia. Belum mandi. Malu. Jadi yang perlu diperhatiin kalau pas ngajak anak bayi, yang perlu diperhatiin itu siapin empeng dan susu. Tadi sih pas awal berangkat dia memang gak mau sama sekali untuk empeng atau susu. Udah 30 menit sebelum landing dia minum susu dan langsung tidur. Ngantuk-ngantuk dikit. Ya kita wangi-wanginya dulu. Aku mandi, mandi. Aku pipis dulu. Oh jadi yang pegang. Gantian. Aku kok merah banget ini kakinya. Halo. Awalnya doang. Aja pas. Hai. Wow, macam nak itu. Ya, Ardu enggak dicium. Ardu enggak dicium. Anaknya lagi, kok gak dicium? Kira-kira anaknya ini yang dicium terus ini, cucunya. Arvel. Kampung halaman. Main pantai. Yuk main di pantai. Nginep hotel lo, Mam? Nginep hotel. Di mana gitu ya? Oh, ada kok, Papi. Pap, nginep hotel lo, Pap? Di Nusa Dua, ada kan, Papi? Hotel yang dekat pantai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gini deng. Oh iya, Om Swastiastu. Di dinding. Di dinding. Gak minta yang lain-lain, minta nyanyi. Arvel mau nyanyi. Arvel mau nyanyi. Yuk nyanyi yuk. Kita mau makan bubur laut tak? Jam 9:30 Bali. Sarapan bubur. Ya oke. Kita makan bubur laut sarapan jam 10 pagi. Om pasti ini. Wah, gua ketiduran di mobil. Tiba-tiba udah sampai rumah. Beli. Ya ampun. Masih inget gak? Wih, dicium dulu. Waduh. Nah. Darren. Halo. Darren. Kekuasaan nih. Hey, siapa ini? Ingat gak siapa ini? Ini adiknya Daryl. Adiknya Daryl loh. Kakak mana? Kakak itu lagi cuci tangan. Kakak lagi cuci tangan. Ini apa? Kak Daryl dong. Kakak mana? Kakak Daryl.
udah gede. Wah, ini siapa itu? Bahasa Inggris dulu. Ngobrol bahasa Inggris sini. How are you? Ngobrol sama kamera. Kok rame ya di sini ya, di rumah ini berdua. Oh, dia megang. Udah sih. Wah, udah kali ini. Ya ampun. Udah ya. Nah, oh, mau sama maminya. Mau sama maminya. Hey, mau foto session. Ini dulu nih. Yuk, ampun ngikut dia dong. Rumahnya kayak hutan. Arvel ini lagi masuk fase apa? Entah. Kita bilangnya ini apa sebutannya? Gak ada formulanya. Dia nangis tanpa sebab. Perilakunya tuh mulai emosional, jadi perasa gitu. Mau berhenti nangis itu kayak gimana? Kalau dulu kan tinggal dikasih susu, bersihin popoknya. Kalau sekarang tuh sembuh udah dilakuin, tapi dia tetap nangis. Dokter bilang kolik karena susu ya, karena pencernaannya masih beratnya kayak masih belum sempurna banget lah gitu, pencernaannya masih bayi. Tapi juga disertai dengan gigi yang tumbuh. Jadi fasenya tuh lagi, aduh, 4 bulan. Umur dia yang 4 bulan ini semua lagi campur aduk. Dan kita berani banget ke Bali. Wah, dia lagi begini, habis imunisasi lagi, cuy. Resikonya memang. Lihat sini. Sini loh. Sekami. Kayaknya bobo lagi. Kita bisa makan dulu. Kita lagi mau dinner di daerah Kecamatan Hari Remang. Tadi nyariin kayak dua tempat penuh banget di sini. Dan Denpasar lagi macet banget. Apa? Oke, engkau pilih warna merah. Yuk, Kena tengok. Siapa duluan? Kena udah duluan. Dapat. Hey, kita lagi di warung Wardani mau makan makanan Bali karena ini tempat yang memang favorit banget. Ini tempat udah dari zaman bahula lah pokoknya. Aku enggak, dagingnya banyak banget soalnya. Ini satu aja. Ini ada nih. Ini pure masakan Bali, mantap. Undis tapi kalau di sini ya. Undis tuh apa?
sayur undis yang bulat-bulat hitam itu. Selamat makan. Enakan mana sama kedaton? Beda sih kalau kedaton ya, duirannya lebih apa gitu. Ini sih enak. Ya, karakternya beda. Tapi sama-sama masakan Bali dan enak. Enak. Ini daluman. Daluman itu cincau hijau. Ini cendol biasa. Kita mau ke Westin, kita dua. Kita lagi nungguin Ardo. Lagi parkirin mobil di Westin. Apa tidur, kita bawa kasutnya gitu. Lihat dia. Okay.